ini saya pertama kali ikut Rinjani 100 ini kan tahun kedua dan Rinjani 100 tahun lalu saya nggak ikut, baru tahun ini yang ikut. Kebetulan saya Agustus nanti akan mengikuti lomba di Prancis namanya PTL, La Petite Trotte à Lyon, itu jaraknya 300 kilo. Nah, jadi event ini ya seperti latihan untuk menuju ke sana. Jadi selain saya juga ada jaki yang nanti akan berangkat PTL dengan saya. Menariknya ya kalau gunungnya aja udah pasti menarik kan. Jadi itu kan termasuk dalam termasuk gunung yang favorit untuk didaki lah gitu ya. Jadi gunungnya aja udah menarik, kemudian event ini menjadi 100 ya menarik karena yang bisa dilihat peserta dari mancanegara aja banyak yang mau ikut gitu, apalagi ya kita yang orang Indonesia pasti harusnya seneng gitu. Kalau persiapan ya yang pasti ya lebih banyak lari gitu, jadi kalau di kota gitu saya dari sininya kan di Depok, jadi kalau di Depok saya lari di lingkungan kampus UI ya rata-rata 15 sampai 20 kilo lah per hari.